Pemirsa, kini masyarakat Jawa Barat yang beragama Islam khususnya bisa bersedekah dan berzakat secara non-tunai langsung di masjid. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengestimasi penerimaan masjid-masjid di Jawa Barat bisa naik 5 kali lipat dengan sistem digital tersebut. Rabu 29 Juli 2020, program Quick Response Indonesia Standard atau QRIS dimulai di 1.000 masjid di sekitar Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan dengan begitu masyarakat bisa mengencleng atau berdonasi, sedekah, berzakat hingga infak di masjid secara non-tunai. Ridwan Kamil meminta agar tidak hanya 1.000 masjid, tapi setidaknya 128.000 masjid dan musola yang tercatat ada di Jawa Barat pun menggunakan sistem digital tersebut. Dirinya mengestimasi dengan sistem tersebut, penerimaan masjid dan musola di Jawa Barat meningkat 5 kali lipat. Dengan sistem digital, touchless dan non-tunai tersebut, diharapkan urusan peribadatan tetap jalan dan dakwah semakin kuat karena dana umat semakin besar. Kita bisa sekarang ngecek, ya, berdonasi, sedekah infak, tidak usah pakai fisik lagi, cukup pakai HP, sehingga orang-orang yang contohnya seperti saya yang kadang-kadang tidak bawa pegang cash, ya, itu bisa menyumbang waktu singgah di musola, singgah di masjid, sholat Jumat, ya, untuk menyumbang lebih besar. Bahkan pada saat ada niat, kita pun tidak sedang di masjid, sumbangan itu bisa kita lakukan dengan memilih masjid musola yang sudah masuk ke dalam program. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto menyatakan sistem digitalisasi melalui program QRIS ini menjadi potensi mendorong dana sosial dari masyarakat dimanfaatkan secara produktif karena selama ini pencatatan donasi secara tunai kurang jelas. Dirinya berharap sistem elektronifikasi tersebut pun digunakan oleh pemerintah daerah untuk berbagai keperluan, baik di sisi pembayaran maupun penerimaan. Dengan kris ini, dengan digitalisasi, tidak hanya sedekah sebenarnya adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini sebenarnya adalah potensi untuk menggalang dana sosial masyarakat khususnya tentunya dalam ini dari yang beragama Islam untuk dapat dimanfaatkan secara produktif dengan baik. Karena selama ini mungkin yang dengan pakai tunai itu catatannya mungkin kurang jelas. Herawanto menambahkan Provinsi Jawa Barat terbilang juara dalam hal digitalisasi melalui program QRIS. Hal tersebut berdasarkan data, ada setidaknya 1 juta merchant yang menggunakan QRIS atau setidaknya 28% dari nasional. Budi Hartati, Bandung TV.